Ya pemirsa, masih di Lunchtalk dengan topik tolak full day school dan masih bersama narasumber kami di sini, dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk berpartisipasi, untuk menghubungi kami, untuk berinteraksi dengan narasumber yang juga ada melalui nomor telepon yang sudah tertera di layar Anda. Pak Muhammad, tuh kalau misalnya kita mengandaikan full day school ini nanti akan diterapkan, apakah memang sudah bisa diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya mungkin sekolah negeri, karena swasta nampaknya sudah banyak juga yang menerapkan full day school sebenarnya. Jadi kategorisasi full day school negeri atau swasta itu kategorisasi hitam putih. Ya, karena yang di negeri itu pun juga variasinya segini. Di swasta pun juga variasinya begini. Oleh karena itu, kita tidak melihat pendekatannya dengan negeri atau swasta. Tapi kesiapan. Siapapun yang sudah lebih siap sebenarnya itu bisa menerapkan full day ini. Apa yang harus disiapkan? Tadi saya sampaikan, pertama tentu gurunya. Guru saja juga tidak cukup. Ini siapan guru maksudnya guru yang bagaimana ya? Guru yang bisa punya ketahanan untuk mengajar sepanjang itu. Kalau gurunya ngantukan, ya satu jam, dua jam sudah ngantuk, ya selesai lah gitu. Yang ada nanti tidur siang di sekolah. Tapi soal guru juga kan menarik sebetulnya. Banyak juga guru yang ngajarnya bukan hanya di satu tempat itu. Nah itu kan juga justru akan sebenarnya tidak bagus juga. Diikat guru itu kan minimum 24 jam. Sepanjang dia itu bisa memenuhi 24 jam, maka cukup di satu sekolahan itu. Kaitannya dengan tunjangan profesi. Tapi kalau di sekolahan itu ternyata tidak cukup 24 jam, dan supaya dia dapat tunjangan profesi, maka dia tentu harus bertugas di tempat yang lain. Tapi guru saja tidak cukup, masa tadi saya sampaikan desain kurikulumnya tentu akan berbeda, memberikan feeding untuk 2 jam, 4 jam, 5 jam. Kurikulum jangan diartikan sebagai selalu dalam bentuk mata pelajaran. Tidak harus dalam bentuk itu, tapi lebih ke arah aktivitas. Aktivitas itu tidak harus semuanya ditaruh di dalam sekolah. Tapi bisa juga dia diajak mengenal masyarakat tertentu, komunitas tertentu. Berarti demikian dasar. Bertambahnya aktivitas diperlukan juga fasilitas. Infrastruktur kan gitu. Tidak cukup hanya itu. Harus dipenuhi juga urusan pembiayaan. Tidak cukup hanya itu. Diperlukan juga tata kelolanya kayak apa, memanage yang sekian banyak ini kayak apa. Oleh karena itu, saya kira urusan tolak dan menerima full day itu urusan belakang. Tapi rasionalitas untuk menerima itu apa, rasionalitas untuk menolak itu apa, tetapi yang tidak boleh ditolak adalah gimana caranya kualitas pendidikan kita harus lebih baik. Itu yang tidak boleh ditolak. Sebetulnya kan semua wacana ini kan tujuannya muaranya adalah itu. Muaranya ke situ. Tinggal how-nya itu yang masing-masing punya kekhasan. Bagi Indonesia yang begitu diverse itu, susah untuk menerapkan satu untuk semuanya. Itu esensinya itu. Baik diversity dari sisi kewilayahan, diversity dari sisi sosial budaya, demikian dan seterusnya. Artinya boleh nggak kalau saya katakan gini Pak Nuh, sebetulnya ada satu prasyarat yang universal yang harus diterapkan di semua tempat, tapi kalau soal waktu full day atau full day, biarkanlah diserahkan kepada daerah masing-masing sebetulnya. Misalkan aja gini, taruhlah beberapa daerah di Jawa Timur. Untuk urusan pendidikan karakter tidak harus dipaksa di dalam sekolah. Karena apa? Karena di masyarakat itu ada tempat-tempat sekolah-sekolah juga. Yaitu madrasah diniyah-madrasah diniyah. Sehingga kenapa harus kita partisipasi masyarakat harus kita tiadakan? Biarkan di sini di sekolah yang taruhlah sekolah umum orang sering menyebutnya. Nanti kalau sore dia mengaji di pondok-pondok itu, demikian dan seterusnya. Itu pun juga bagian dari sekolah itu, tidak harus dalam bentuk satu atap begini. Tapi pendidikan itu bisa di masyarakat pun juga bisa menjadi tempat untuk pendidikan. Pak Asrarun, gimana Pak? Existing soal menu sekolah apakah half day, full day itu kan sudah ada. Artinya itu tidak menjadi pokok masalahnya. Untuk menjawab tadi persoalan karakter itu, karena memang faktanya di tengah masyarakat kita beragam, ada orang tuanya yang kerja, ada yang tidak,
Bahkan ada yang memang di lingkungan keluarga sangat kondusif untuk proses penanaman karakter dan juga nilai-nilai keagamaan. Artinya sebetulnya tidak full day pun banyak karakter-karakter anak-anak yang bagus sebetulnya. Betul. Bahkan ada yang tidak ditempatkan di dalam sekolah formal. Cukup di rumah, model homeschooling, dan itu sudah diakomodasi. Baik itu pada level regulasi maupun praksis di tengah masyarakat. Artinya tanpa diterapkan secara keseluruhan baik sekolah negeri ataupun swasta, ini ada sebenarnya pilihan dari orang tua juga untuk menyekolahkan anaknya dengan tipe atau sistem seperti apa. Kalau perspektif perlindungan anaknya, sebenarnya sekarang ada fakta bahwa sekolah yang seharusnya ada keberimbangan tadi itu mulai dari transfer of knowledge, transfer of value, termasuk juga pada aspek motorik anak itu bisa berkembang secara seimbang, faktanya belum berimbang itu. Nah, bagaimana kemudian mendesain sekolah itu mengembangkan tiga aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik itu secara seimbang. Kemudian lingkungannya itu juga kondusif bagi proses pembelajaran. Kan data di KPAI, dan saya kira itu juga sudah diketahui umum di tengah masyarakat, tidak sedikit lembaga pendidikan terdapat aspek kekerasan, bahkan kemudian terlembaga, kan begitu. Dari aspek perlindungan ini menarik sebetulnya, bahkan disebutkan ada yang sampai melembaga itu. Ini yang perlu dilakukan apa kalau menurut Pak Asroro dari sudut pandang KPAI, dari perlindungan anak? Yang pasti pada aspek paradigma, bagaimana mendesain yang disebut sebagai sekolah ramah anak itu satu ya. Bagaimana anak pada saat diamanahkan oleh orang tua ke sekolah, ada kontrak, ini kan kontrak amanah kan sebenarnya itu fungsi substitusi dari tanggung jawab orang tua ke tanggung jawab sekolah. Sekolah menjalankan tanggung jawabnya secara baik, lingkungan sekolah didesain memang nyaman, akhirnya dia nggak terpaksa sekolah di situ. Nah, faktual di tengah masyarakat mungkin saya kira Mas Rudi juga mengalami, jangan-jangan waktu itu senang sekali kalau gurunya nggak ada misalnya kan, atau tiba-tiba libur kita kan bikin ekskul sendiri ya di dalam kelas sekali tapi itu tapi kalau mau satu bulan nggak ada gurunya butuh. Nah, ini apakah berarti ini juga harus jadi tugas dan jadi tanggung jawab sekolah bagaimana membuat anak ini tetap nyaman saat mereka memang istilahnya tetap ada di dalam sekolah. Jangan ini, tadi kan inilah tugas otoritas bilang, jangan menjadikan anak sebagai objek. Tugas otoritas memastikan memang lingkungan pendidikan itu nyaman bagi anak, kemudian tereksplor minat bakat secara baik. Kalau yang memiliki latar belakang keunggulan khusus bisa dioptimalkan sesuai minat dan bakatnya. Baik itu yang terkait dengan kecerdasan otak maupun keaktifan dia punya keahlian tertentu, keahlian silat, keahlian drum band, itu difasilitasi untuk terus dioptimalkan fungsi-fungsi dan juga keunggulan-keunggulan itu. Karena faktanya anak itu kan tumbuh tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolah itu kan ibaratnya juga laboratorium sebenarnya kan. Pada saat tertentu dia butuh berinteraksi dengan kakaknya, dengan adiknya di lingkungan keluarga. Punya teman di lingkungan lain di luar sekolah. Mendekatkan kerekatan hubungan keluarga ini kan saya kira juga sangat penting di dalam kerangka pembangunan karakter. Juga lingkungan sosialnya dia. Di rumahnya tetangga. Tidak harus teman sekelas kan, teman lintas sekolah itu menghadapi situasi real nanti di tengah masyarakat. Dia nggak gagap. Kalau hanya sekedar memanjangkan di lingkungan sekolah, sungguh pun misalnya dilengkapi seluruh kebutuhan di dalamnya, belum tentu juga menjamin pada saat keluar dia gagap berhadapan dengan lingkungan terdekatnya yang real di tengah masyarakat. Yang menarik tadi itu, nyaman. Mohon tidak disalah tafsirkan. Nyaman dalam arti comfort, dia enak-enakan gitu. Bukan itu. Bukan itu. Karena realitas di lapangan tidak bisa hanya dihadapi dengan bentuk kenyamanan itu. Oleh karena itu ada kombinasi antara fungsi kenyamanan dan tantangan-tantangan. Persoalan-persoalan yang harus kita latih pada anak kita. Supaya apa? Anak kita punya tough. Ini menarik sebetulnya Pak Anu, soal tough dan nyaman ini sebetulnya. Bagi saya ingat saya karena ini berkesan sekali waktu SD. Saya itu termasuk yang kecil Pak Anu.
Jadi saya itu sering dibully sama orang. Physically kecil. Jadi bagi saya sekolah pada saat kecil fisik biasanya kecil punya fisik biasanya kan daya juang jadi mainan, jadi mainan. Dan jadi mainan orang gitu dan buat saya pada saat itu sampai saya ingat tempat saya yang nyaman buat sekolah adalah paling tidak tidak ada yang membully saya di sana. Paling tidak guru-gurunya itu adalah orang-orang yang apa namanya sangat dihormati dan tidak ada murid yang berani melakukan itu pada murid yang lain paling kan gitu. Iya. Gitu. Itu. Jadi ini khawatir saya terus terang Pak Asrarul penanya. Nyaman itu tidak dibangkitkan semangat yang memiliki tough tadi itu. Tidak dikasih tantangan, tidak dikasih persoalan itu. Tidak, saya kira dikombinasikan semuanya. Layaknya hidup lah. Hidup itu kan ya pasti ketemu persoalan, pasti ketemu tantangan, dan pasti ketemu keberhasilan juga yang menyenangkan. Tiga aspek itu yang harus disajikan pada anak. Supaya apa? Supaya dia nanti hidup real di masyarakat sudah terbiasa. Oke, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut nanti Pak Anu dan Pak Asrarul. Pemirsa jangan kemana-mana, Lanstok masih akan kembali.